Tidak melakukan kegiatan yang kita biasa lakukan takbiran seperti ini karena pandemi COVID-19, sekarang setelah mereda, Alhamdulillah kita bisa melaksanakannya tahun ini. Jadi tentu kami semua dan seluruh masyarakat bersuka cita, mensyukuri acara ini. Itulah sebabnya maka panitia melakukan persiapan dan pengaturan sehingga bisa kita lakukan pada malam hari ini. Saya lihat cukup banyak masyarakat, cukup antusiasnya cukup banyak oleh takbiran kita karena memang sudah lama ditunggu-tunggu dan tadi pesan saya semoga semua lancar dan nanti sampai berakhir lancar dan selamat dan kita akan jumpa besok dan semua lancar dan besok juga lancar. Allah.